hari ini cerah banget ya. Aku lagi mau ketemu sama teman aku. Surprise, surprise, surprise. Dia teman kenalan aku di Vancouver. Dan tiba-tiba tuh tadi malam ya, dia udah ketemuan sama si Pandagul Tom ya. Dan sekarang dia ketemuan sama aku. Ceritanya kita mau makan siang sebelum dia berangkat ke airport. So yeah, kebetulan hotelnya itu di downtown, deket sama tempat aku kerja. Yuk ikut. Friday nggak boleh ya? Hah? Cannot. Well, I'm sorry, nggak bisa. Sini aja deh, gua belok. Cannot ternyata. Kita lewat Ellie guys. Karena ternyata tadi di depan sana nggak boleh belok, so aku mau. Oh, itu ada apaan sih? Anak-anak kuliah ya. Kita lihat apakah ini bisa keluar. Karena aku mau ke sana. Let's see. Semoga bisa ya. Pengen ke kiri. Bisa gak sih? Let's see. Ya ampun. Jangan panik. Kita keluar lagi di lokasi yang tadi. Tapi nanti kita tinggal belok kanan. Aduh, gini banget sih. Ini kan ada kegiatan apa sih kok banyak anak-anak seperti ini? Oh, dedek-dedek kuliah. Dia juga mau nyebrang. Ayo beruan. Shit, nggak boleh ke sana. Kita harus ke sini. Terus. Oke. Okay. Yo, tetap harus keluar sini, guys. Terus ini jalan lurus. Ayolah, aku harus keluar dari sini. Ya, kita maju lagi. Aduh, dede-dede ini malah putu-putu. Cepetan, aduh. Orang-orang ini suka lama, pakai cara mikir dulu. Akhirnya, aduh. Nih, gara-gara sini nih, aku nggak bisa belok. Beginilah, gengs. Untung aja di sini nggak macet. Kalau macet, stres nggak sih lo?
banget tahu, cuma like 10 menit minitos. Ini struggle gua. Terus bayar parkir. Panas. Ternyata gue masang heater dong. Ayo, lu katanya mau belok. Ya, kita harus ngalah guys, ngasih orang jalan. Nah, ini dia hotelnya. Hai. Kenapa sih dempet-dempet sama ayah-ayahan sih? Maksudnya apa? Nih dia nih. Martin Chess. Kita kisi-kisi dong. Lu tadi ularnya ini. Jadi Andi your help. Yeah. Oh. Thank you. Nah, blok ini dia ini. Tadi yang Eke bilang guys. Dari Vancouver. Kita lagi merayu-rayu dia supaya dia mau pindah seat ke Sindang. Ya kan? Semoga terjadi. Gimana menurut Anda Edmontonians? Bagus. Dan ternyata dia temenan sama ini dong. Gue aja kaget tadi. Sama si Panda lagi. Iya, tadi malam mereka FaceTime gue. Terus gue bilang, ini gue lagi open BO nih. Terus gue yang, hah, open BO? Sama siapa lo? Kok di hotel sih gitu kan? Terus dia selesai yang di sampingnya tuh tapi yang gini-gini. Terus gue, hey, gue gitu ternyata, ih Martina. Martini. Pemandangannya. Kalau di sini panas banget, kalau sekalian panas banget emang. Iya, tapi ini masih mending ya, sambar nggak terlalu. Santai. Kita yang nyamperin. Ini sih, lo kan udah tahu sih, sempit pasta dengan ngomong aja kan. Jadi guys, di sini kalau parkir downtown itu agak mahal ya, sejam itu 7 jam. Dan tadi tuh gue tuh kayak panik, harus bolak-balik dan perpanjang parkir secara. Gini, lu katanya, lu yang minta katanya, lu yang pasang. Terus gitu kan dia pasang, terus dia goyang-goyang. Terus gue gini, Nek lu kerja di sini. Terus dia gini. Terus dia gini. Pasangin aja sih enggak gampang, susah juga. Gak ada kan taunya? Ada ayam. Ayamnya kan? Ayam. Nanti kan gue abis dari sini gue makan dulu lah sebelum ke bandara. Nah, abis dari sini gue ke kantor dulu kan. Iya. Kunci-kunci gue ke rumah lo. Sip, ya. Dekat ya, rumahnya dia. Jangan buru-buru, soalnya mau ke jemput anak dulu. Enggak niat. Saya mau tadi malam bule, sambal deh. Iya, pasta. Ntar gue bilang, biasa aja. Maksudnya, bukan karena gak bagus. Dindim, Sam. Karena gue di kos ini. Kliennya galak. Gue kayak dilainin ibu tiri. Makan gak lu? Habisin gak?
kalau nggak habisin nggak dikasih makan lagi loh. Ngeri kali. Dia nggak paham landscape kayak gimana. Nih, motretan. Lu disemprot lu sama ini. Nanti lu disemprot. Nanti disemprot lu sama sama baik clean lu. Takut kan? Sosok berani sih. Ini kita udah selesai. Terima kasih. Sama-sama. Martin. Nanti kita ketemu lagi di Vancouver. Pastinya. Ya kan? Eko harus kembali kerja, Cien. Aduh. Aduh, 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 aduh. Akhirnya beres juga, tadi sempat drama soalnya nggak tahu kenapa mesinnya nggak terima, nggak tahu deh kayak kartu gua apa mesinnya, jadi udah berapa kali nyoba bayar parkir karena dia cuma terima keluarnya lewat mana ya? Is it from here? Ya. Jadi dia cuma terima kartu kredit, nggak terima cash, terus kartu kreditnya masalah mulu. Pusing lah tadi tuh. Nah, yuk kita sekarang kembali lagi. Aduh, Eka sampai ngos-ngosan. Bisa nggak sih belok sini? Bisa kayaknya. Ini kita lewat jalan yang berbeda guys. Ini boleh dikata kayak pusat kotanya ya, city center, tapi begini tampilannya. Dulu aku sering banget ke gedung yang sebelah kanan karena aku dulu tinggal di downtown. Jadi aku tuh yang dikit-dikit apa sih istilahnya ke situ, dan dulu belum nyetir. Jadi jalan kaki dari apartemen ke situ. Sama ke library, kerjaannya ya pinjem buku. Library itu perpustakaan ya. Kayak pinjem buku, pinjem film, kayak gitu-gitu deh. Akhirnya gue udah takut aja lu macet, tapi enggak lah, kalau Edmonton enggak macet, Cin. Ketinggal. Bye. Makasih. Save ini ya. Tuh. See you di Vancouver ya, Dem. Bye, see you in Vancouver. Yo, no worries.